Bapak Ibu, Saudara, Saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Natal yang merupakan perayaan kelahiran Yesus Kristus merupakan teladan kerendahan hati, ketaatan, dan kesederhanaan yang luar biasa. Tuhan yang sudah mulia di surga mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ia yang kaya menjadi miskin dan hidup dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus yang taat pada kehendak Bapa-Nya hadir ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Natal adalah Tuhan Yesus yang mau turun dari kemewahan surga ke dunia yang sederhana. Ia mau bergaul dengan manusia dan bersehati dengan manusia. Saudara-saudari yang kami kasihi, dalam merayakan hari Natal tahun ini, Gereja Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran akan merayakan Ekaristi untuk merayakannya. Perayaan Ekaristi malam Natal akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2022 atau malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 7 malam. Selain itu juga kita merayakan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 6 sore. Umat diajak untuk merayakan Natal dengan tertib dan hikmat, di mana umat yang pergi ke gereja untuk menghadiri perayaan Ekaristi ini diharapkan tidak membawa tas ataupun ransel. Dan bagi umat yang membawa kendaraan, hendaknya parkirlah kendaraan Anda yang telah ditentukan oleh panitia. Walaupun pandemi COVID-19 sudah menurun, namun diharapkan umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi memperhatikan prokes, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dan adik-adik yang kami kasih, mari kita rayakan Natal tahun ini dengan kerendahan hati, ketaatan, dan kesederhanaan. Bukan dengan pesta pora tanpa batas. Semoga perayaan Natal bisa menjadi anugerah yang terbesar bagi kita semua yang tentunya merayakannya. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita semua.